Tapi saya penuh yakin bahawa apa yang dihadapi oleh Anwar sekarang ini ialah satu percubaan akhir untuk mereka menenggelamkan kerjaya politik Anwar, sama ada memenjarakan dia ataupun menghilangkan kredibiliti dia dengan percubaan akhir untuk mengaibkan dia supaya masyarakat dan rakyat hilang kepercayaan. Tetapi saya percaya bahawa Anwar tidak akan berganjak hilang patah semangat dalam menghadapi situasi ini, kerana saya melihat Anwar dan keluarga dia begitu tabah dalam menghadapi sejarah kehidupan dia sendiri dan juga keluarga, apatah lagi dalam kes-kes yang berkaitan dengan minta akhir PKH Liwat ini. Sebab itu saya penuh yakin bahawa ini percubaan untuk menenggelamkan kerjaya politik dan juga untuk membunuh kredibiliti dia yang diterima oleh masyarakat dan rakyat selama ini. Saya mengharapkan semua ahli-ahli dan penyokong-penyokong PAN serta penyokong Pakatan Rakyat untuk turun sama untuk memberikan sokongan moral kepada Datuk Seri Anwar dan juga keluarga dia, yang saya fikir bahawa inilah dalam sejarah mereka tidak pernah berhenti berhadapan dengan situasi yang cukup pedih dalam kehidupan mereka ini. Jadi saya fikir bahawa inilah yang sewajarnya ditunjukkan, semangat yang ditunjukkan oleh semua pihak. Kita masih lagi dalam satu perjuangan yang masih panjang untuk melihat tertegaknya satu keadilan dalam negara kita, apatah lagi bila kita bercakap tentang doktrin pemisahan kuasa antara legislatif, eksekutif dan juga judiciary yang hari ini masih lagi menjadi harapan pada rakyat dalam negara kita. Jadi saya mengharapkan sebuah perbicaraan Datuk Seri Anwar pada peringkat terakhir rayuannya pada hari ini, kita walau bagaimanapun masih lagi boleh mengharapkan keadilan itu dapat ditegakkan, dan saya mendoakan dan mengharapkan supaya Datuk Seri Anwar dan keluarganya akan dapat diberikan keadilan, putusan yang benar-benar adil dan memberikan kembali satu sinar kehidupan dalam kepada beliau dan kepada keluarga beliau. Tapi yang penting pada itu adalah saya rasa kita masih lagi memerlukan kehadiran beliau bersama dengan Pakatan Rakyat. Jadi saya juga mengharapkan supaya pada mereka yang bersimpati dan masih bersama dengan Pakatan Rakyat, saya mengharapkan bahawa esok seharusnya kita dapat menunjukkan sikap kita, memberikan sokongan moral yang sewajarnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada pagi ini saya bersama dengan YB Datuk Mahfuz dan juga YB Dr. Saudara Salahuddin Ayub, naib presiden PAS dan juga ketua penerangan kita, berada di mahkamah untuk bersama-sama memberikan solidariti kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan ketua pembangkang Parlimen Malaysia. Dan semalam saya bersama Salahuddin juga berada di mahkamah Kuala Terengganu bersama-sama untuk memberikan sokongan dan dukungan kepada Tuanku Presiden kita Datuk Seri Abdul Hadi. Jadi pada hari ini memanglah dalam kes Datuk Seri Anwar ini, kita PAS jelas memberikan pandangan kita bahawa kes ini bermotifkan politik, dan sememangnya lah ianya akan memberikan kesan di peringkat antarabangsa melihat dari sudut keadilan mahkamah, melihat dari sudut perjalanan mahkamah dan juga sistem kehakiman yang ada di negara kita yang dilihat banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. Dan pada hari ini juga ada ramai daripada kalangan pemerhati-pemerhati antarabangsa daripada negara-negara jiran kita dan juga daripada Eropah yang bersama dalam mahkamah hari ini, yang
secara peribadi telah memberikan pandangan-pandangan mereka bahawa apa yang sedang berlaku, perjalanan kes yang sedang berlaku ini sedang diperhati oleh dunia antarabangsa, dan Malaysia sebenarnya is at stake dalam kes Datuk Seri Anwar ini dengan perjalanan dan juga ketelusan serta keadilan sistem kehakiman yang ada dalam negara kita. Jadi ini persoalan yang ada, dan kita PAS hadir pada hari ini untuk melihat bahawa sesungguhnya keadilan itu dapat ditegakkan dalam negara kita, bukan sahaja dalam kes Datuk Seri Anwar tetapi dalam semua kes yang ada dalam negara kita, supaya sistem kehakiman di negara kita ini bersih daripada unsur-unsur kepentingan politik dalam negara kita. Dan kita berkeyakinan hakim-hakim yang bijaksana akan membuat keputusan yang terbaik, dan kita berkeyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat keadilan yang sebenarnya dalam kes ini.